hai nasi goreng, hai sungguh lazat, sungguh sedap, sungguh jimat. Woi, kau ni gila ke? Apa? Mana ada orang kahwin goreng, orang makan nasi minyak? Buka je lah, hai nasi minyak, sungguh sedap. Allah, sudah, mari sini. Ni nasi. Biar, jangan digaul banyak kali, nanti dia punya tu tak sedap, lemaknya tak naik. Mana kau belajar tu? Lama bini dah mati rasa teringin. Allah kalau takkan. Ini pun... Tak apalah, aku simpanlah niat tu. Gini. Nasi tu kita biar 2 jam dulu. Kejap lagi kita tidur dulu. Tidur. Kejap lagi anak kau datang dia kejut kita lah. Okay. Tidurlah. Aku insan yang lemah. Hanya mampu berserah setiap kali bertemu. Hati berdebar, jantung bergegar, aku merindumu, Mayang di sini, Mayang. Baru tidur kau kacau aku lesing budak ini kan. Pergi main jauh-jauh. Syu. Okey. Kalau tak nak bangun, Mayang bagi pernafasan mulut tu mulut. Segar. Sehat. Kenapa, Mei? Aku mimpi tadi. Mimpi apa? Ada T-Rex nak makan muka aku. Allah, anak kamu. Hai, kamu pun jangan menyerangai sangat muka macam tu. Mayang. Telur pindang dah masak, telur pindang. Telur pindang dah masak sana tu banyak tu. Oh, yang ni telur pindang. Man, bagus semua masak tu banyak tau. Allah! Kenapa? Tak sanggup lagi aku melihat telur itu. Kenapa? Hitam dah macam muka aku. Awi! Kau jangan risau, telur ni tak semuanya hitam. Kita tengok dulu, dalam sandan pisang tak semuanya busuk kan? Ni telur bukan pisang. Perumpamaan, kau ni kenapa dah tua-tua pun bodoh? Cek lah. Allah! Kenapa, Mat? Tidak mahu ku lihat lagi. Apa dah? Hey, chorus mana chorus? Tinggi lagu tu. Dah. Sekarang ni, aku ni silap pasal bagi kepercayaan pada anak kau. Aku ni memang takkan maafkan dia. Dia punca telur ni jadi macam ni. Sabar. Apa sabar? Pengantin kalau marah telur ni busuk macam mana? Yang kau sebut telur pengantin, kenapa jagalah telur kau? Telur pindah. Betul lah aku cakap. Ini telur pengantin, bukan telur kau. Tak ada, aku memang takkan. Aku takkan maafkan kau. Maafkan saya, Pakcik. Telur pindah.
Mayang. Asal nyanyi mengangkang. Berapa kali dah ayah cakap jangan mengangkang, terkoyak seluar tu nanti. Alah, bukan orang nampak. Udah. Ni, malam ni diorang suruh kita perform sekali joget lambat. Kamu dah tengok wiring elok ke tidak? Dah, aku dah buat dah. Pergilah korang tengok. Aku tak percaya. Mari kita tengok tiga-tiga. Mana tahu tiba-tiba blackout pula ni sekarang. Ha, blackout pula. Ha, tak tahu. Tak tahu. Ha. Kau jangan dekat dengan aku, Mayang. Kau jangan dekat. Kenapa? Kau dalam terang pun bahaya, ini dalam gelap ada yang jadi ni kau. Alah, orang tak buat apa-apa pun. Janganlah. Dah. Habis kalau dah gelap macam ni, macam mana ni? Nak joget lambat macam mana? Ah, macam ni. Orang ajar. Ah, pergi. Ha, Hei! Apa? Bukan macam itu menarinya. Apa macam mana? Macam ini. Jangan pandang pakcik sebelah mata. Ada kenamaku wanita. Walau ada kememangnya. Kau pun apa tidaknya? Jangan pandang kami sebelah mata. Nanti kejantananku tercapai. Takkan ku menyerah kalah. Kerana matamu berat sebelah. Kelemahanmu akan ku tepik. Pakai seksi, nanti jadi seksi. Gitu. Nih, bapak kau mana? Ada kat belakang. Sini. Oh, senandung kan aku untukmu. Kan jauh di mata. Oh, senandung kan aku untukmu. Kan jauh di mata. Udah. Hei! Kenapa? Nenek, bagi terang dulu. Dah macam dinding bergerak kau ni. Itulah sebab lampu neon tak ada, kelip-kelip jadilah. Hei, na'udzubillah bapak kau ni. Udahlah. Dah lalang kita berlampu macam ni. Jom. Mari kita. Mari. Jangan lama-lama, short nanti. Mari kita. Mari. Marilah berjoget agar tak sudah. 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 Dah macam congkil gigi lah aku tengok kau. Sudah. Baik. Kita dengarkan sekarang diserahkan dari Boceh. Dan juga kita dengarkan apa kata Bunga Citra Lestari. Jangan marah ayahku, saya di sini. Saya sudah berjanji tak noti lagi. Mana tumpah kuah kalau